mengganti alat tenun dengan klien di atasnya. Prosedur yang pertama yaitu memulai pekerjaan dengan membaca basmalah, menjelaskan prosedur tindakan kepada klien, lalu mempersiapkan alat dan bahan. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan bersih. Mengganti selimut dengan selimut mandi dan mengambil bantal. Meminta pasien untuk memiring ke kiri. Perawat menggulung stik laken, perlak, dan laken. Memasang laken, perlak, dan stik laken yang baru. Thank you.
meminta pasien untuk miring ke kanan. Perawat mengambil laken, lalu menaruhnya ke dalam ember yang kotor. Rapikan sisi kiri tempat tidur. Meminta pasien untuk kembali ke posisi semula. Mengganti selimut mandi dengan selimut tidur. Mengganti sarung bantal dengan sarung bantal yang baru. Mengevaluasi tindakan kepada pasien. Mencuci tangan, melepas handscoon, dan membaca hamdalah.